Sangat yang benar bung 12 saya melakukan keras ke belakang sampai jatuh Yoni di sana bagus sering nampaknya agak saya tagih belakang dapat dikembalikan nomor bung 7 nanti ibu di sana ada nomor 8 dapat dipenuhi kembali kalau masih bagus sering masih butuh masih nomor bung 12 keras dapat dikembalikan para pemain Raja Wali di sana langsung saja bagus sering kembali dari masih sampai saja bergulir di atas dan sementara bola pindah poin untuk Raja Wali mendudukan 2-3. Ada angin nampaknya nomor bung 2 dari Raja Wali coba lakukan seperti siapa yang 7 kali nampaknya dari belakang coba lakukan penyelamatan ada agak di sana bangun serangan mungkin siapa yang 7 ya ini dapat dibendung kali nomor bung 8 dari Maisik tadi dan menghasilkan poin pindah kembali menjadi kedudukan 4-2. Ancasan nomor bung 2 kali ini dari Raja Desa Aib nampaknya sebelah keras dapat dibendung kali ini bangun serangan Waisita siapa yang tinggi nampaknya lakukan penyelamatan sampai saja menepati daerah yang kosong menghasilkan kembali poin untuk Waisita kedudukan bertambah menjadi 5-2. Kembali Waisita meninggalkan Raja Wali kedudukan sementara 5-2 ada nomor punggung 2 masih dan keluar. Ancasan dari Raja Wali kali ini ada berbung 11 melakukan set keras ke belakang dan nampaknya menempati daerah yang kosong sehingga menghasilkan poin bertambah untuk Raja Wali kedudukan 4-5. Kembali ancasan dari Raja Wali set melakukan keras ke belakang keluar kembali pindah poin untuk Maisik kali ini kedudukan 6-4. Ada nomor punggung 7 nampaknya Ricky coba ancasan dari Maisik coba akan melakukan set bisa melakukan tipis saja namun keluar kembali pindah poin untuk Raja Wali kedudukan 5-6 berbaut satu angka kali ini Raja Wali coba menyusul ketinggalannya tapi om nampaknya acan-acan bisa melakukan keras sampai tujuh di sana coba lakukan penyelamatan gagal penyelamatan dari adik tadi menghasilkan poin kembali kedudukan 6 sama kali ini Raja Wali menyusul ketinggalannya masih Piong coba acan-acan kemudian akan melakukan set dari Raja Wali kali ini saya melakukan tipis saja siapa yang tujuh nampaknya ada power pemain dari Maestik dari belakang kita lakukan keras dan sayang seribu sayang geteknya keluar menambah kembali poin menjadi 7-6 kali ini satu angka memimpin Raja Wali masih yang coba aja saya melakukan set saya melakukan tipis saja kembali siapa yang tujuh nampaknya bangun serangan dari Maestik dipendung saja agar disang dari Raja Wali menghasilkan kembali poin menjadi 8-6. Kembali dari Raja Wali coba jangan lakukan set saya melakukan tipis ke belakang masih ada nomor pemeriksaan di periode besar sampai juga ini pukul keras menempat di daerah yang kosong Maestik kali ini menghasilkan poin kembali pindah kedudukan 7-8 berbaut satu angka nomor punggung 8 kali dari Maestik dan ini nampaknya acang-acang coba akan lakukan set tipis saja siapa yang kejut ada Piong di sana coba set kali ini lakukan penyelamatan Yoni dapat dikejar kali ini pemain Maestik dan sayang sih misalnya penyelamatan yang kurangnya kurang nomor punggung 12 tadi menghasilkan pindah poin untuk Raja Wali kedudukan pertama menjadi 9-7. Kembali Yami set dari Raja Wali lakukan siapa itu bisa melibero dari Maestik tadi gagal terjungkal tidak dapat menjangkau bola menghasilkan poin bertambah untuk Raja Wali kedudukan 10-7. Kembali ancang-ancang Yani siap lakukan tipisnya ke belakang siapa yang tujuh nampaknya bangun serangan kali ini keras secara sendiri pemain Maestik dari nomor punggung 12 gugun tadi dan mengenai tangan dari para pemain Raja Wali dan sehingga menghasilkan poin bertambah kali kedudukan menjadi 8-10. Nomor punggung 4 kali ini nampaknya ada Adik siap melakukan siapa yang dapat bangun serangan kali ini pukul dapat dibendung kembali lagi-lagi bangun serangan santek saja dapat dikembalikan bermain basic yang itu siapa kali ini lakukan penyelamatan ada agak di sana agak inti dari santek saja dapat dikembalikan ke belakang ada Pion coba selamatkan bangun serangan ke dari Raja Wali lagi-lagi siapa coba selamatkan ke belakang dapat oh sayang seru saya pengembalian dari agak tadi terlalu keras ke belakang menghasilkan poin kembali kedudukan untuk Maestik 9-10. Masih nomor punggung 4 kali ini Adit coba lakukan siapa yang tidak nampaknya bagus serangan coba lakukan penyelamatan agak ke belakang lagi-lagi Maestik siapa kali ini lagi-lagi santai saja dapat dikembalikan dan kembali Raja Wali ada yang di sana bagus serangan nampaknya tekun keras agak dapat dipendung kembali coba selamatkan Maestik lakukan serangan demi serangan kali ini lagi-lagi Raja Wali ada Yoni di sana Maestik kembali santai saja kembali tim kali ini bangun serangan ada nomor pun selesai
Indonesia yang sekali sudah menjangkauan dari permain Maizik dari tidak dapat menyelamatkan bola menghasilkan pindah poin untuk Raja Wali kedudukan 11-9. Masih agak coba ancang-ancang siap melakukan keras ke belakang memilih sebaik diri kali ini dari Maizik keras! Ya tak batu penyelamatkan pemain Raja Wali tadi satu serangan yang cukup keras menghasilkan pindah poin kedudukan menjadi 10-7. Nomor punggung 9 kembali ancang-ancang. Paris nampaknya masih melakukan. Ada Yoni di sana coba serangan. Ada Agan coba selamatkan. Tipis saja. Ada Maizik tadi kembali siapa yang jadi kali ini? Dapat menembus pertahanan dari Raja Wali yang menghasilkan poin kembali pertama untuk Maizik. Kedudukan 11-11. Nomor punggung 9 nampaknya dari Maizik masih Paris coba ancang-ancang lakukan jumping siap terus ke belakang. Siapa ada Piong di sana nampaknya lakukan jumping yang gagal dari para pemain Raja Wali Rija tadi menghasilkan poin kembali pertama untuk Maizik kedudukan sementara 12-11. Kembali masuk nomor punggung 9 nampaknya Rija nampak lakukan seperti bisa saja. Ada Agar di sana. Piong dapat di sana 7. Keras dapat. Tidak dapat diselamatkan. Bendungan yang gagal tadi dari para pemain Maizik menghasilkan pindah poin untuk Raja Wali. Kedudukan 12-11. Cukup seni pertandingan kali ini, kejar-mengejar angka, nampaknya siapa kali ini Maizik coba lakukan serangan untuk terpendung para pemain Raja Wali tadi. Nomor punggung 12 tadi, Gugun nampaknya menghasilkan kembali pindah poin untuk Maizik kedudukan 13-12. Ancang-ancang siapa lakukan, dipisah di siapa sini, ada agak di sana kali ini, lakukan serangan dan sayang sekali menjangkau lapangan lawan nampaknya nomor punggung 8. Tani tadi masih pindah poin kedudukan 13 sama. Ada Ngking di sana siapa yang tujuh nampaknya dari Maizik kembali bangun serangan. Sampai saja lagi-lagi salah pengertian tadi. Masihkan kembali pindah poin untuk Maizik 14-13. Masih nomor punggung 2 kali ini coba akan melakukan set. Aib nampaknya siap lakukan tipis saja. Siapa agak di sana bangun serangan nampaknya keras sekali ini. Nomor punggung 1 Harry tadi menghasilkan pindah poin untuk Raja Wali. Kedudukan menjadi 14-14. Hasil Raja Wali ajang-ajang siap keras ke belakang. Tipis saja salah pengertian. Terakhir main Maizik kali menghasilkan kembali satu angka 15-14. Raja Wali memimpin kali ini satu angka. Lagi-lagi nomor punggung 1 Harry siap lakukan dan menempati daerah yang kosong 16-14 dan tim laut pertama di set yang pertama. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan pandangan mata kita pada kesempatan malam hari ini. Masih kedudukan sementara 16-14 Raja Wali memimpin pindah poin kali ini untuk Maizik. Kedudukan 15-16. Nomor punggung 7 nampaknya kali ini dari Maizik. Ricky coba akan melakukan set, ancang-ancang set lakukan atau agak disayang dari Raja Wali keras kali ini. Namun mengenai tangan dari para pemain, Maizik dari menghasilkan poin pindah kembali untuk Raja Wali. Kedudukan 17-15. Nomor punggung 10 kali ini, Piong coba acang-acang dan lakukan sip. Siap lakukan keras ke belakang. Ada nomor punggung 8 coba selamatnya sang di perok. Kali ini pukul keras di belakang dan gagal terlalu lemah pukulan dari nomor punggung 7 Ricky tadi. Menghasilkan poin kembali bertambah untuk Raja Wali 18-15. Piong kembali ajang-ajang siap melakukan tipis saja. Siapa yang tujuh kali ini? Nampaknya ada Maizik sentek saja. Bangun serangan dari Raja Wali. Kali ini ada Yami nampaknya di sana. Gagal serangan dilakukan Yami tadi. Menawar kembali satu angka untuk Maizik pindah poin 16-18. Ada nomor punggung 8 dari Maizik dan nampaknya ajang-ajang kan lakukan siap melakukan tipis ke belakang. Siapa yang tujuh nampaknya? Bangun serangan ini. Pukul keras. Ya, dapat dibendung para pemain. Nah, Maizik tadi kembali poin pertama untuk Raja Wali. Kedudukan 19-16. Kembali ancang-ancang Yoni di sana. Ada siapa yang tujuh? Bangun serangan. Kali ini keras dapat dikembalikan para pemain Raja Wali. Bangun serangan kali ini. Agak yang ditujuh. Tidak dapat dikembalikan sang libero dari Maizik tadi menghasilkan kembali poin untuk Raja Wali. Kedudukan sementara 20-16. Dan tim out pertama diminta oleh official team dari Maizik. Sementara kedudukan masih unggul cukup jauh kali ini Raja Wali dengan skor 20-16.
Baik, setelah kita menjelaskan pandangan mata kita, sementara bola berada di Raja Wali, nampaknya yang dilakukan skip di sana. Kali ini siapa yang ditujuk? Dapat tidak dapat ditujuk antara pemain Raja Wali tadi. Menghasilkan pindah poin untuk Maisi, kedudukan sementara 17-20. Ancang-ancang nomor 24. Nampaknya siap melakukan adik tadi. Dan pengembalian yang gerak-gerak dari Yoni tadi menghasilkan poin pertama untuk Maisi, kedudukan 18-20. Masih nomor punggung 4, nampaknya Adit coba akan melakukan save tipis saja. Ada Piong di sana panggung serangan kali ini. Ada coba, namun sayang seribu sayang. Bendungan yang kurang ketat menghasilkan poin kembali final untuk Raja Wali, kedudukan sementara 21-18. Saya melakukan agak keras ke belakang, siapa yang tujuh? Ada Maisi coba lakukan penyelamatan. Agak kali ini selamatan, panggung serangan. Ada nomor punggung 1 di sana. Dan menghasilkan poin menempati tempat yang kosong, kedudukan sementara 22-18. Masih Raja Wali mungkin akan saya melakukan save. Siapa yang tidur kali ini? Ada pasti kali tipis saja. Kesantekan menepati daerah yang kosong, kembali menghasilkan pindah poin untuk Maisi, kedudukan 19-22. Coba mengejar ketinggalannya kali ini Maisi nomor punggung 9. Ada Farid di sana, coba akan melakukan sip lakukan keras ke belakang kembali. Ada yang dan salah pengertian kembali Piong tadi. Menambah satu angka, jadi 20-22. Terpaut dua angka kali ini, coba mengejar ketinggalannya nomor punggung 9. Paris tercoba dari Maisik lakukan siap tipis saja. Ada siapa yang tujuh kali ini bangun serangan? Nampaknya ada salah pengertian kali ini. Bangun serangan kamu dari Maisik, siapa yang tujuh? Nampaknya tipis saja. Pati daerah yang kosong terasa. Satu persatu angka kembali Maisik. Kedudukan sementara 21-22. Maisik coba menyusul ketinggalan kali ini masih. Nomor punggung 8 nampaknya. Sayang seribu sayang, siapa yang dilakukan nomor punggung 8. Dan ini tadi gagal, terlalu melebar. Masihkan poin bertambah untuk Raja Wali 23-21. Saya melakukan kembali. Siapa yang tujuh kali ini bangun serangan dari Maisik? Santek saja ke belakang, dapat dikembalikan. Bangun serangan dari Raja Wali, kali ini dapat dibendung. Menambah kembali satu angka untuk Maisik, 22-23. Jadi pergantian pemain tepatnya dari Maisi nomor punggung 8 digantikan nomor punggung 6 tepatnya. Siapa lakukan tipis saja, siapa yang tujuh kali ini? Ada Raja Wali, coba sampai ke belakang, dapat dikembalikan, sampai saja dikembalikan kembali para pemain Raja Wali ke belakang. Dan kali ini bangun serangan, menampaknya Maisi dapat dikembalikan lagi. Saudara-saudara pengertian nomor punggung 7 dimaksikan satu angka dibuka. Menyelesaikan babak pertama ini coba Raja Wali kedudukan 24-22. Dan kembali tim out kedua diminta oleh official team dari tim Maisi. LG 364, ada Toko Material Barokam Jaya, ada RC Ready Collection, ada Putri Breka ID, Minimalistik ID, Disbundar Kabupaten Ciamis, Lipansa Warsa, Anjay Youtuber, Alitia Production. Dan nampaknya di set pertama ini unggul. Oke, kita melihat di lapangan di mana belum setelah berbunyi bertanda, pertandingan di set yang kedua akan segera dilanjutkan. Di mana set yang pertama tadi dimenangkan oleh Raja Wali sehingga berubah kedudukan sementara unggul Raja Wali 1-0. Dan kita saksikan di set yang kedua ini. Dan kini bola dipegang dari Balistik. Ada siapa dia? Nomor punggung 9. Ancang-ancang sep lakukan keras kali ini. Rupa-rupanya sep yang dilakukan nomor punggung 9 keluar sehingga berpindah poin pertama untuk Raja Wali menjadi 1-0. Ini boleh pegang Raja Wali, siapa di nombong 11, siapa lakukan pelan saja, angkat siapa di sana, umpankan kembali. Adi nombong 7 pukul, pelan saja, masih ada angka di sana, umpan kembali, pepe. Kali ini bola cepat di nombong punggung 1 ini menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 2-0. Masih kini bola dipegang dari Raja Wali, siapa dia, siapa lakukan, angkat bola sementara, angkat siapa di nombong pukul. Kali ini sulit untuk dikembalikan. Sehingga berpindah poin untuk Maisik menjadi 1-2.
Ini nomor punggung 2, siapa dia? Ancang-ancang akan melakukan cep. Timang-timang seperti dia siap melakukan. Ada siapa di sana akan bola? Umpan kembali, pukul. Kali ini pukulan tiang kita jangan sehingga poin kembali bertambah. Untuk balistik menjadi 2 sama. Masih kini nomor punggung 2 dari balistik. Ancang-ancang dia akan melakukan cep. Siap melakukan jauh ke belakang. Ada agak di sana. Umpan tenang sultan bola. Kali ini sampai serang sultan bola sehingga menghasilkan poin bertambah untuk Raja Wali menjadi 3-2. Ini bola siap melakukan angkat siapa di sana. Umpankan kembali. Ada nomor punggung siapa di sana. Kali ini masih berselamatkan. Umpan nomor punggung satu. Kali ini sulit dikembalikan pukulan dari nomor punggung satu Raja Wali ini sehingga bertambah kembali poin untuk Raja Wali menjadi 4-2. Masih nomor punggung 3 siap melakukan angkat siapa di sana. Umpankan kembali. Ada siapa di sana pukul. Masih akan berselamatkan bola. Angkat siapa di sana. Umpankan kembali. Ada siapa pukul. Kali ini sulit dikembalikan pukulan nomor punggung 4 dari Malaysia ini sehingga berpindah poin kembali untuk Malaysia menjadi 3-4. Ini pukul 12, ancang-ancang sebelah kawan jauh ke belakang. Rupa-rupanya kali siang liberang kurang sempurna penyelamatan boleh sehingga poin kembali bertambah untuk balistik menjadi 4 sama. Ini pukul 12, masih dari balistik ancang-ancang sebelah kawan jauh ke belakang. Angkat siapa di sana, umpankan kembali. Ada yang pukul 1, pelan saja. Kali di Suli, oh masih bisa diselamatkan. Angkat siapa di sana, rupa-rupanya tidak sampai pengambilan bola di nomor 8 ini. Sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 5-4. Ini siapa dia siap melakukan keras. Kali ini akan siapa di sana. Umpankan kembali. Ada nomor punggung 8. Ganti posisinya masih bisa mempan. Umpan langsung ke belakang. Kali ini pengambilan bola dari nomor punggung 4 dari Malaysia kini keluar. Sehingga poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 6-4. Masih nampung segera jawali sedang melakukan angkat siapa di sana. Umpankan di sebelah sana. Saja masih berselamatkan. Umpankan kembali. Ada siapa di sana. Langsungkan jalan ke belakang. Angkat kembali. Ada nampung segera di sana. Sama bola. Pukul nampung 8. Ada libero di sana. Umpankan kembali. Ada Piong. Kali ini bola cepat yang dilancarkan dari tangan segera Piong. Memasihkan poin untuk Raja Wali menjadi 7-4. Hasil umpung sudah dari Raja Wali siapa dia? Ancang-ancang siap melakukan keras kali ini masih bisa sampai. Ada siapa di sana sama bola? Ada umpung 8 langsung ke belakang akan kembali bro. Umpankan kembali. Ada siapa di sana? Pukulan kali ini pukulan agak sulit untuk dikembalikan sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 8-4. Hasilnya pukul 1 dari Jawa siapa dia? Ancang-ancang timang-timang boleh sebentar. Siap lakukan keras kali ini. Ada siapa di sana? Masih putih. Kali ini diganjal pukulannya saudara Biong sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 9-4. Dan tim out kembali di Odai. Kita kembali lagi ke lapangan di mana peluncuran sipla berbunyi bertanda pertandingan dilanjutkan kembali di set yang kedua ini sementara. Unggul Raja Wali dengan skor 9-4. Dan kini bola masih dipegang dari Raja Wali. Siapa dia? Masih nomor punggung 1 ancang-ancang dia lakukan jumping shot sebelum lakukan epic sekali. Ada siapa di sana? Bola umpankan kembali. Ada nomor punggung siapa di sana? Selamatkan bola. Ada Piong kembali. Pukul dari belakang balang saja masih berselamatkan. Umpankan kembali. Caca-caca-caca. Kali ini tidak sampai sehingga menghasilkan kembali poin untuk Raja Wali menjadi 10-4. Masih kini bola dipegang dari Raja Wali. Masih pukul 1 siap lakukan keras kali ini. Umpankan kembali. Ada siapa di sana? Umpan pukul 5. Ada libero di sana selamatkan bola. Umpankan kembali. Umpan di belakang masih bisa dikembalikan. Ada siapa di sana? Pukul atas. Kali ini pukulan dari Aga diganjane sehingga berpindah poin untuk Malaysia menjadi 5-10. Ini nomor punggung 7 dari Malaysia siapa di ancang-ancang sebelah bukan jauh ke belakang angkat bola sana umpankan kembali pukul Yani kali ini masih diselamatkan umpankan kembali langsungkan saja sang kesal sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Malaysia menjadi 6-10. Hasil ini bola dipegang dari Malaysia siapa di nomor punggung 7 ancang-ancang sebelah bukan jauh ke belakang angkat timur di sana umpankan kembali ada agak pukul kali ini pukulan dari tangan saudara sulit untuk dikembalikan sehingga menghasilkan poin untuk
Raja Wali menjadi 11-6. Masih ini dia melawan Prancis. Bakat siapa di sana? Umpan ke kue langsung kan saja. Ada yang di sana umpan ke kembali. Bola akan. Kali ini keras pukulan dari sangat segera guys, sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 12-6. Masih Pion di Raja Wali sepelakukan. Kali ini setiap bilan cetak di tangan segera Pion keluar sehingga berpikap poin untuk Palistik menjadi 7-12. Ini boleh dipegang dari Malaysia nomor 24 dan jangan-jangan sebelah bukan pelancarnya angkat di di sana umpankan kembali ada siapa di sana Bobon di belakang masih diselamatkan umpankan kembali ada nomor 5 di sana kali ini pukulannya diganjang sehingga berbina kembali poin untuk Raja Wali menjadi 13-7. Masih kini Yoni ancang-ancang sebelah bukan ada siapa diselamatkan bola umpankan kembali Bobon pun 2. Kali ini boleh dipakai dilancar karena punggung 2 ini dari Malistik sulit untuk dikembalikan sehingga oh rupa-rupanya terkenang sehingga poin pertama untuk Raja Wali di 14-7. Masih ada sabar sana umpan dari punggung 5 kali ini rupa-rupanya lagi-lagi pukulan nomor punggung 5 dari Malistik ini diganjarnya sehingga poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 15-7. Masih Yoni sebelah bukan angkat siapa di sana umpan dari punggung 2 kali ini sulit untuk dikembalikan pukulan nomor punggung 2 dari Malistik ini sehingga berbeda poin untuk Malistik menjadi 8-15. Ini boleh pegang dia Malistik siapa dia angkat bola di sana umpan kembali langsung kaca di sana masih bisa diselamatkan ada punggung 12 kali ini diganjar pukulan nomor punggung 12 dari Malistik ini sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi daun ke belakang angkat siapa di sana umpan kembali langsung ke belakang angkat sang libero di sana rupa-rupanya sulit untuk dikembalikan sehingga berpindah poin untuk Palistik menjadi 9-16. Ini boleh pegang dari Raja Wali nomor punggung 9 sebelah bukan tipis saja angkat libero di sana umpan kembali ada siapa di sana pukul kali ini pukul ada pukul punggung 1 dari Raja Wali menempati tempat yang kosong sehingga berpindah kembali poin pertama untuk Raja Wali menjadi 17-9. Ini boleh pegang dari Raja Wali umpan kembali ada sebenarnya pukulan pun 17 kali ini tidak sampai pukulannya sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi 18-9. Asyik ini boleh pegang di Raja Wali siapa di nomor 11 sebelah bukan angkat bola di sana umpan kembali ada siapa di sana pukul kali ini pukulan nomor 22 diganjalnya sehingga poin lagi diraih untuk Raja Wali menjadi 19-9. Asyik Raja Wali sebelah bukan angkat bola di sana umpan kencang kencang pukul ke belakang ada agak selamat bola umpan kembali ada apa pukul dari belakang kali ini pukulan agak mendekati tempat yang kosong sehingga poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 29. Masih sebelah bukan kali ini setnya kurang sempurna sehingga berpindah poin untuk Malistik menjadi 10-20. Ini nomor punggung 2 ini Malistik siapa dia ancang-ancang sebelah bukan angkat angkat di sana umpankan ada Piong kembali pukul kali ini masih bisa diselamatkan wow siapa di sana langsung ke nomor punggung 9 ke belakang angkat angkat kembali umpankan kembali ada siapa di sana centak kali ini diganjal centakannya sehingga menghasilkan poin untuk Malistik pertama menjadi 11-20. Hasil nomor punggung 2 siapa dia ancang-ancang dari Malistik sebelah bukan jauh ke belakang angkat-angkat kembali umpankan kembali pukul punggung 1 kali ini keras pukulan nomor punggung 1 di Raja Wali dan sulit dikembalikan sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 21-11. Ini sebelah bukan angkat siapa di sana umpankan sempurna kembali ada punggung 8 pukul di sana umpankan kembali ada angka selamatkan bola langsungkan ke belakang angkat sang libero di sana umpankan sampai kembali pukul 12 kali ini pukulan nomor punggung 12 sulit dikembalikan sehingga menghasilkan poin untuk Malistik menjadi 12-21. Ini pukul 12 dari Malistik setelah pukulan angkat sang libero di sana umpankan kembali ada yang dipukul kali ini pukulan yang diganjal sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Malistik menjadi 13-21. Ancang-ancang punggung 12 sebelah bukan angkat sang libero di sana umpankan kembali ada siapa dengan pukul akan di belakang kali ini pukulan tangan dari Raga melebar sehingga menghasilkan poin untuk Malistik menjadi
14-21. Ini menunggu 12 masih dari masing ancang-ancang. Sebelum jauh ke belakang hadap sambil berong. Umpankan kembali hadis yang bersenai. Yoni cantik pelantanya angkat bola. Masih bisa diselamatkan. Hadis yang bersenai langsungkan domal punggung melima. Angkat agak kembali. Umpankan terbal. Umpankan bersatu. Kali ini keras pukulan nama punggung satu dari Raja Wali ini. Sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 22-14. Masih kini siapa dia? Hancangkan dengan Raja Wali nomor punggung satu. Sebelumkan keras kali ini. Hadis yang bersenai. Umpankan kembali. Ada nama punggung tujuh pukul. Kali ini sulit dikembalikan. Pukulan nama punggung tujuh dari Maizik. Sehingga menghasilkan poin untuk Maizik menjadi 15-22. Masih kini boleh dipegang di Maizik. Siapa dia? Siapa lakukan? Angkat bola di sana. Umpankan kembali. Pukulan tiang. Kali ini kurang sempurna pukulan dari tangan saudara Biong sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Balistik menjadi 16-22. Masih nomor punggung 7 dari Balistik siapa dia? Sebelah bukan jauh ke belakang. Rupa-rupanya serbnya melebar sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 23-16. Ini boleh dipegang dari Raja Wali siapa dia? Angkat anda Biong nomor punggung 10 sebelah bukan angkat siapa dia? Umpankan punggung 12. Ada nomor punggung 5 diganja saja masih ada siapa nak umpankan kembali nomor punggung 5 kali ini pukulan nomor punggung 5 dari Balistik sulit untuk dibendung sehingga menghasilkan poin kembali untuk Balistik menuju 17-23. Ini punggung keempat dari Balistik sebelah bukan TV saja angkat siapa nak umpankan kembali ada yang cantik masih bisa diangkat ada siapa di sana langsung ke belakang umpankan kembali ada angka di sana pukul kali ini pukulan agak diganja sehingga poin kembali diraih untuk Balistik menjadi 18-23. Masih ini dari Balistik siapa dia sebelah bukan angkat siapa di sana umpankan cantik pelakunya kali ini cantikkan dari nomor punggung 11 ini menempat di tempat yang kosong sehingga masih takbir untuk Raja Wali menjadi that's point 24-18. Masih ada siapa di sana? Pukul punggung 5 selamatkan sampai berapa kali langsung saja masih bisa selamatkan ada siapa di sana? Langsungkan nomor punggung ke belakang angkat kembali umpankan kembali ada siapa di sana? Pukul pelan saja masih bisa umpankan langsungkan ke belakang umpankan kembali masih ada siapa di sana? Contek agak ke belakang angkat kembali 8 masih sana umpankan kembali nomor punggung pukul kali ini tidak dapat dikembalikan pukulan nomor punggung 5 dari Balistik ini sehingga menghasilkan poin untuk Balistik menjadi 19-24. Ini dia masih double pukul 5 sebelah bukan ada yang di sana umpankan kembali pukul kali ini bola cepat di dalam pukul 11 menghasilkan menjadi game point 25-19 untuk berpartisipasi di acara turnamen Ramadan Cup Bionik pemuda Dusun Guha diantaranya ada MWO 702 RSUD Kabupaten Ciamis Badar Sport Channel Warung Santik Cempit LG 364 Auto Petra Berkah Jaya RC Redit Clothing Fitri Berkah ID Minimalistik ID Disput Pora Jami Sri Bansa Warung Serba Mahal Kang Jain Youtuber Aditya Production dan semua donatur yang telah ikut berpartisipasi kami ucapkan banyak terima kasih. Untuk penyanyi yang pertama tadi belum ada yang ambil jatuh pada nomor 589 belum ada yang ambil sekali lagi untuk penyanyi yang pertama jatuh pada nomor 589 kami persilahkan yang sama nomornya. Oke kita lanjutkan kembali dimana pun tadi kami saja ketiga ini telah berlangsung dan kini poin sementara hubungan Raja Wali Omalistik rupanya menjadi 4-1. Hasil ini boleh dipakai dia balik siapa dia nomor 12 ancang-ancang Allah Tuhan sep lakukan jauh ke belakang apa siapa di sana rupanya sepnya boleh baris sehingga menghasilkan poin untuk Raja Wali menjadi 2-4. Angkat siapa di sana umpan kembali ada siapa di sana contek pelan saja kali ini contek tak pelan berhubungan tindak pelan kosong
sehingga menghasilkan poin kembali untuk Palestine menjadi 5-2. Hasil kini bola dipegang di luar stik, siapa dia nomor pun 2 ancang-ancang sebelah bukan bola saja, hampir siapa di sana, Hopan dan kembali, cakap diam, masih diselamatkan, Hopan dan kembali, ada pun 5, kali ini masih bisa diselamatkan, langsung pada pun 2, di sana ada atas sama kembali, Hopan ke belakang, masih bisa diselamatkan, Hopan dan kembali, cakap diam, ini masih diselamatkan, Hopan dan kembali, cakap diam, masih diselamatkan, Hopan kembali, ada siapa di sana, Hopan ke 5, kali ini masih bisa dikembalikan, langsung ke belakang, hantar kembali, ada siapa di sana, sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Malaysia menjadi 6-2. Hasil kedua pedung 2 dari Malaysia ancang-ancang sebelah bukan angkat siapa di sana, umpan dan siapa di sana, ada piang di sana, pukul punggung 5, masuk di sini kembali kan, umpan dan kembali, cakap pancajan, kali ini kurang sempurna pengambilan bola dari nomor punggung 4 dari Malaysia ini. Sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 3-6. Ini boleh pegang Raja Wali, siapa dia? Siapa lakukan? Angkat bola di sana, umpankan langsung kan cekat. Masih bisa dikembalikan, umpankan kembali. Ada nomor pun 7 pukul, masih bisa dikembalikan, umpankan kembali. Jauh ke belakang, ada siapa di sana bertanggung. Pukul kembali, kali ini pukulan tiang tidak ada yang membendung. Sehingga menghasilkan poin kembali bertambah untuk Raja Wali menjadi 4-6. Ini masih nomor 71 Raja Wali, siapa dia angkat bola umpan dan kembali ada siapa di sana, pukul punggung 5, kali ini pukul nomor punggung 5 dari Palestine ini melebar sehingga poin kembali diraih untuk Palestine Raja Wali menjadi 5-6. Ancang-ancang championship kali ini rupa-rupanya kurang sempurna sehingga berpindah poin untuk Palestine menjadi 7-5. Ini boleh dipegang di Malaysia, siapa dia? Nomor bong, pucuk ancang-ancang dia sebentar. Sebelah bukan, telan saja, angkat bola di sana, umpankan kembali. Ada angka, kali ini masih bisa dibendung, umpankan kembali. Ada siapa di sana? Masih bisa dikembalikan, selamatkan bola, langsungkan. Ada siapa di sana? Umpankan kembali, ada sang dipenuh, umpankan ke 29. Cantik pelatanya, masih bisa disamakan, umpankan kembali. Bukan di belakang, kali ini pukulan itu gagal. Sehingga menghasilkan poin kembali untuk Malaysia menjadi 8-5. Ini masih boleh dipegang di rumah itu, siapa dia? Ancang-ancang hukum tujuh, sebelah bukan angkat kembali, umpankan ada biang tentang, kali ini jantetan tangan dari sederhana biang tidak dapat dikembalikan sehingga berbina poin untuk Raja Wali menjadi 6-8. Ini bukan 10 Raja Wali, siapa dia? Biang baru-baru penyesal biang dilakukan dari Raja Wali ini kurang sempurna sehingga berpindah poin untuk Malaysia menjadi 9-6. Ini bola sebelah bukan angkat siapa di sana, umpankan kembali, ada di sana. Kali ini pukulan tangan agak menepati tempat yang kosong sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi 7-9. Nomor punggung 5 Raja Wali, sebelah bukan angkat sang libero. Kali ini penyelamatan bola sang libero dari Malaysia kurang sempurna sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi 8-9. Masih 48 Raja Wali, sebelah bukan angkat kembali, umpankan sang kasar. Betul, kali ini bola cepat yang dilancarkan nomor punggung 4 dari Malaysia ini. Rupa-rupanya terjadi kesalahan salah satu pemain dari Malaysia sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi 9-9. Hasil nomor 6 siapa dia di Raja Wali, sebelah bukan tipis sekali kali ini, selamatkan bola umpankan kembali, pukul punggung 18. Rupa-rupanya sulit untuk diganja sehingga poin kembali bertambah untuk Malaysia menjadi 10-9. Ini boleh pegang dia lagi, siapa dia nombor 4, siap lakukan pelan saja. Rupa-rupanya bola masuk sehingga poin kembali diraih untuk Malaysia menjadi 11-9. Hasil dari pegang dari Malaysia, ancangkan dia sebentar, siap lakukan jauh ke belakang. Ada sang libero, umpankan kembali, ada siapa di sana, masih bisa selamatkan. Pukul 9, ada siapa di sana, umpankan kembali, ada apa pukul. Kali ini pukulan tangan agak sulit untuk dikembalikan sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 10-11. Ini di Raja Wali, siapa dia? Ada angka nepuk 7, sebelah bukan pelan saja, angkat bola di sana, umpankan kembali, pukul. Kali ini ada sang libero angkat bola, masih dikembalikan, langsung kami nepuk 5 di sana, angkat agak kembali, ada siapa di sana, pukul. Kali ini pukulannya melebar sehingga poin kembali diraih untuk Malaysia menjadi 12-10.
Ini domestik siapa dia? Double bom 9 ancang canggih sebenarnya 10 lapungan hantar sambil berom umpan dan kembali agak sama sini pukul dan lagi-lagi pukulannya melebar sehingga poin kembali bertambah untuk Palestine menjadi 13-10. Hasil nombor 9 dari Palestine kepada stop lapangan kau ke belakang angkat bola sama bola ada agak pukul dari belakang kali ini pukulan agak tidak dapat dikembalikan sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 3-11-13. Ini siapa dia Raja Wali nombor 11 sebelah lapangan angkat bola di sana umpan nombor 9 ada sebenarnya jangka pancanya agak di sana umpan dan kembali pukul Piong. Kali ini bola cepat dari tangan Piong sulit untuk dikembalikan sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 12-13. Hasil dari Raja Wali sebelah bukan angkat sambil berada di sana umpan dan kembali ada punggung di sana. Kali ini penempatan bola di nomor 12 ini menempat di tempat yang kosong sehingga berpindah poin untuk Palestine menjadi 14-12. Di nomor 12 yang melihat dari Palestine sebelah bukan tipis saja. Kali ini kurang sempurna sebiang dilakukan salah satu pemain dari Palestine ini sehingga berpindah poin untuk Raja Wali menjadi 13-14. Ini sangkasan Raja Wali sebelakkan ada siapanya umpan dan kembali pukul kali ini masih diselamatkan umpan dan kosong kembali ada siapanya pukul kali ini tidak dapat diganjal sehingga poin kembali diraih untuk Raja Wali menjadi 14 sama masih ke Raja Wali sangkasan rancang-rancang sebelakkan angkat sambil berada di sana umpan dan kesempatan pukul nomor 2 kali ini bola cepat dari salah satu pemain Malaysia kini menghasilkan poin kembali bertambah menjadi 15-14. Malaysia kini siapa dia di nomor 2 Malaysia kini sebelah bawah kalau saja ada di sana pukul Piong kembali dan lagi-lagi bola cepat dari tangan Piong tidak dapat dibendung sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 15 sama. Kini nomor punggung 1 Raja Wali sebelah bukan keras kali ini ada sambil berhubungan dan kembali pukul kali ini bola cepat lagi-lagi menghasilkan poin untuk Malaysia menjadi 16-10. Sekali lagi untuk perjanjian keempat jadi pada nomor 4-10. Silakan kepada para penonton yang nomornya barusan disebutkan bisa ditukar ke pejabat panitia. Oke, kita kembali ke lapangan di mana kini bola dipegang dari Raja Wali ada siapa yang butuh ada Piong sempatkan bola umpan bola satu di sana ada akan contek pelan saja masih bisa dapatkan umpan dan kembali contek pelan saja rupa-rupanya salah satu pemain balistik penyentuh net sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 17-16. Hasil ini bola dipegang rupa-rupanya pergantian pemain nomor punggung 5 keluar dan digantikan oleh nomor punggung 8 yang kini bola dipegang dari Malistik siapa dia nomor punggung 8 ancang-ancang sebelah beban jauh ke belakang angkat siapa di sana umpan dan kembali ada siapa yang cocok pelan saja masih ada angka di sana langsungkan angka ke belakang pelan saja umpan dan kembali berupa-rupanya hampir saja pukul kali ini masih bisa diangkat ada siapa di sana umpan dan kembali potes dari belakang ada siapa di sana umpan dan kembali cocok ke belakang kali ini penempatan bola menempati tempat yang kosong sehingga menghasilkan poin untuk Palestine menjadi 18-17. Hasil kini domestik siapa dia nomor 28 sebelah pukulan angkat siapa di sana umpan dan kembali ada siapa di sana masih bisa mata nomor punggung 12 langsungkan agak-agak kali ini rupa-rupanya masuk sehingga menghasilkan poin kembali untuk Palestine menjadi 19-17. Hasil poin dipegang dari Palestine siapa dia nomor punggung 8 sebelah pukulan angkat siapa di sana ada sangkasa kembali angkat langsung ke belakang angkat bola di sana umpan ke kembali ada punggung 12 langsung ke belakang kali ini pengembalian bola yang keluar sehingga menghasilkan poin untuk Raja Wali menjadi 18-19. Ini bola dipegang di Raja Wali siapa dia nomor punggung 6 angkat siapa di sana rupa-rupanya penyelamatan bola yang kurang sempurna dari salah satu pemain Malaysia ini sehingga menghasilkan poin pertama untuk Raja Wali menjadi 19 sama.
Asi Raja Wali siap melakukan angkat sang libero kembali, ada nembung 12 pelanggannya, ada libero kembali, umpan kacang kasar saling dilangsungkan saja sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 20. Untuk kita lanjutkan kembali pertandingan di set yang ketiga ini, kini boleh dipegang dari Raja Wali dan super sementara ujung Raja Wali 29-19. Ini siapa dari Raja Wali siap melakukan angkat bola di sana, umpan kacang kembali, ambil siapa di sana, umpan kembali 12 kali ini pukulan yang membuat 12 untuk dikembalikan sehingga menghasilkan poin bertambah untuk Malistik menjadi 20 sama. Ini bola dipegang di rumah Malistik kepada Sof, melakukan hantar bola langsung matanya, ada angkat pukul kali ini pukulan aja hingga dapat dikembalikan sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 21-20. Sof melakukan ada siapa di sana, umpankan kembali pukul keras kali ini bola cepat gambar bung 2 di rumah Malistik ini tidak dapat dibendung sehingga menghasilkan poin kembali untuk Malistik menjadi 21 sama. Ini boleh dipegang di rumah Malistik, ada siapa di sana, nomor punggung 9 Sof melakukan angkat sang libero kembali, cantik nomor punggung 12 kali ini menempati tempat yang kosong sehingga menghasilkan poin kembali untuk Malistik menjadi 22-21. Hasil ini nomor punggung 9 dari Malistik sepertinya pelan saja angkat agak kembali, umpankan kembali, pokok kali ini ada sang libero selamatkan bola, ada siapa di sana, pokok punggung 12 masih bisa kembalikan, umpankan kembali, pokok punggung 1 masih bisa kembalikan, ada siapa di sang tersir langsung ke belakang, angkat libero kembali, umpankan, pokok 12 kali ini pukulan nomor punggung 12 dari Malistik ini menghasilkan poin kembali bertambah untuk Malistik menjadi 23-2. Selaku sang tuan rumah akan berhadapan dengan KM Jaya. Dan kita lanjutkan kembali dan kini bola dipegang dari Malistik, ada siapa di sana nomor punggung 9 melakukan angkat siapa di sana, umpankan kembali, ada punggung 1 masih bisa dikembalikan, rupa-rupanya salah satu pemain dari Malistik ini menyentuh sehingga menghasilkan poin untuk Raja Wali menjadi 22-23. Dan kini boleh pegang dari Raja Wali siapa di nomor punggung 11 melakukan angkat siapa di sana, umpankan kembali, pukul kali ini berganjal putaran punggung 12 ini sehingga menghasilkan poin kembali untuk Raja Wali menjadi 23 sama. Masih kini boleh dipegang dari Raja Wali siapa dia, nomor punggung 11 melakukan angkat sang libero kembali, umpankan, ada punggung 12 rupa-rupanya pukulannya diganjal sehingga menghasilkan poin untuk Raja Wali menjadi pemain perdana Kabupaten Tasikmalaya. Oke, kita lanjutkan kembali sementara poin 24-23 dan kini bola dipegang dari Raja Wali siapa dia, nomor punggung 11 sebelah bukan, ada sang libero kembali, umpankan, santai pelan saja, masih bisa kembalikan, umpankan kembali, santai, ada atas sama tembola, umpankan kembali, kembali, bola kembali tangan tiang, rupa-rupanya menyentuhnya sehingga poin kembali bersama menjadi 24 sama. Ini pukul 12 siapa dia dari Malaysia kancang-kancang sebelah kurang depis saja angkat bola kembali, ada siang kasar umpankan kembali, lawan punggung 1 masih bisa dikembalikan, umpankan kembali, ada punggung 8 pukul masih bisa diselamatkan, umpankan kembali, ada tiang lagi lagi pukulan bola cepat dari tangan buang sulit untuk dikembalikan sehingga poin bertambah untuk Raja Wali menjadi 25-24. Ini siang kasar dari Raja Wali sebelah kurang umpankan kembali, ada sebelah kurang kembali, rupa-rupanya bola keluar sehingga game point 26-24 dimenangkan oleh Raja Wali sehingga kedudukan menjadi 3-0.